rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu ku ucapkan berkat atas Indonesia biar kemuliaan Tuhan akan nyata
Ayo, ada Kak Ella, ada juga Kak Yohan. Nah, yang satu ini mungkin adik-adik belum pernah lihat ya di ibadah minggu kita seperti biasanya. Ada Kak Yontan juga. Nah, ya adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita hari ini. Ayo ke sini kita berdoa. Yuk, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh sampai di bulan Agustus Tuhan di tahun ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah online kami, kiranya Engkau hadir bersama dengan kami. Sukacita-Mu mengalir atas kami, sehingga kami bisa menari, bisa memuji, kami bisa mengikuti semua yang dinyanyikan oleh kakak-kakak gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk ibadah hari ini? Gimana? Kita duduk tenang, duduk rapi, supaya kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Yeay. Siap kan Cynthia? Siap. Yuk, oke. Okay. Puji Tuhan bersama-sama. Oke, okay, mari. Halo adik-adik. Wah, apa kabar semuanya? Sudah siap memuji Tuhan? Hari ini kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya Kak Ella. Iya. Kita semua akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang duduk. Ayo ajak adiknya, ajak kakaknya, kalau ada papa dan mama juga diajak untuk kita memuji nama Tuhan. Tuhan Allah besar di tengah kita, amin. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Semuanya dengan semangat ya. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Wow, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Apa Kayla? Besar. Apa? Besar. Semuanya besar. Besar, besar. Wah, apa lagi ya? Mantap. 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 Ah, semuanya mantap. Kuat, kuat, kuat. Kuat. Kuat, 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 kuat.
terakhir apa ya? Senang. 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 Semuanya katakan senang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, Tuhan Allah kita itu hebat, kuat. Tuhan Allah kita juga senang ya, iya. Senang melihat kita. Senang melihat kita tersenyum. Senang melihat kita tersenyum adik-adik. Tertawa. Tertawa. Bahagia. Bahagia. Kalau kita sedang sakit, Tuhan sedih tapi. Sedih. Dia selalu mengobati hati kita. Iya, mengobati hati kita juga mengobati penyakit kita ya Kak Ella ya. Jadi kalau ada adik-adik yang hari ini dalam ibadah online ada dalam keadaan sakit, jangan takut dan jangan sedih. Tuhan tetap mau menyembuhkan adik-adik semua. Asalkan adik-adik percaya, Tuhan akan pakai obat-obatan, Tuhan akan pakai orang tua juga makanan untuk menyembuhkan kita semua. Nah hari ini kita semua percaya bahwa kita semua anak raja. Kak Ella. Kita akan bergoyang. Siapa yang mau bergoyang? Adik-adik mau bergoyang? Aku. Kak Ella mau bergoyang? Iya, Kak Ella bisa goyang dangdut? Oh bisa. Kita goyang, betul. Adik-adik harus ikut goyang. Nah, udah ayo jangan duduk lagi. Kita bangkit berdiri lagi. Kita akan bergoyang bersama-sama dengan Kak Yordan dan Kak Yohan. Yuk. Yang anak raja semuanya bergoyang. Adik-adik. Ya, mulai. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yeah, oh yeah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yeah, oh yeah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah Kak Ella, dari mana Kak Ella tahu kalau Kak Ella itu anak raja? Kak Ella tahu kalau Kak Ella itu anak raja, uh-huh. Karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati Kak Ella. Oh. Dan dia rela mati buat Kak Ella, buat adik-adik semuanya. Wah, berarti kalau adik-adik semua yang di rumah percaya bahwa Yesus telah mati dan lahir di hati kalian, berarti mereka sudah menjadi anak raja. Wah, hebat sekali. Siapa yang mau jadi anak raja? Oh iya, bagus sekali. Kita semua bergoyang ya. Siap. Kita katakan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mati buat setiap kami dan menjadikan kami orang-orang yang merdeka, anak-anak yang menang atas dosa. Dan Kau juga telah memberikan kemerdekaan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Ku menyembah
berkat-Mu hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kau kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Besok tanggal 17 kita mau merayakan apa? Ada yang punya ide? Oke, kawan kasih tahu ya. Besok tanggal 17 seluruh rakyat Indonesia akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Ayo, ada yang tahu? Yang ke-50, yang ke-60, ke-70, atau keberapa? Yang ke-75 tahun. Yeay. Nah, negara kita Indonesia tanggal 17 ini akan merayakan kemerdekaan 75 tahun. Kau ini mau cerita sedikit nih. Mungkin adik-adik udah pernah dengar juga ceritanya. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu dijajah oleh para penjajah. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus bekerja secara paksa. Mereka tidak bisa hidup dengan damai. Mereka tidak bisa hidup dengan nyaman. Mereka harus bekerja secara betul-betul kerja keras. Mereka mau mendapatkan makan saja susah. Tapi di balik itu ada para pahlawan yang diberikan keberanian sama Tuhan untuk berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira pahlawan siapa aja nih yang adik-adik tahu yang berada di belakang ketika mereka mencoba untuk merebut kemerdekaan Indonesia? Siapa ya? Tuan Ki Mang Bonjol. Kristina Martadiahu. Kapten Patimura dan masih banyak lagi. Nah, pahlawan-pahlawan ini, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka diberikan keberanian sama Tuhan untuk bisa memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, bukan cuma Indonesia yang merdeka saja, tapi kalau kita lihat di dalam Keluaran 14, zaman dulu bangsa Israel itu pun pernah dijajah oleh bangsa Mesir. Nah, mereka harus bekerja juga secara keras. Mereka mau mendapatkan makanan susah. Mereka tidak bisa hidup dengan tentram. Mereka tidak bisa hidup dengan damai. Mereka selalu diawasi oleh para penjaga. Mereka selalu diawasi oleh para anak buahnya Firaun ketika mereka bekerja. Mereka gak bisa hidup bebas. Tetapi Tuhan memakai Musa dan teman-temannya untuk memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, kita tahu ceritanya. Sampai satu waktu mereka harus dikejar oleh bangsa Mesir, pasukan berbudak dari Mesir ketika mereka mau sudah pergi dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka diperhadapkan dengan hal tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa sama Tuhan. Mereka berteriak minta tolong sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan dan kemerdekaan itu buat bangsa Israel. Nah, di sini kawan mau kasih tahu bahwa di balik suatu kemerdekaan dari suatu bangsa itu pasti ada para pahlawannya. Misalnya tadi bangsa Indonesia ada Kristina Martadiahu, ada Kapten Patimura, ada Tuan Ki Mang Bonjol dan lain sebagainya. Lalu bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, di belakangnya itu ada perjuangan yang dilakukan oleh Musa, ada perjuangan dilakukan oleh Yosua dan banyak lagi teman-temannya pada saat itu. Kak Uni mau tanya nih, kira-kira nih dalam hidup adik-adik sendiri ada nggak pahlawan atau superhero yang menjadi favorit adik-adik semua? Ayo, mungkin dari buku yang adik-adik baca atau dari film yang adik-adik nonton. Coba kau nih sebutin ya. Mungkin Spider-Man.
ah dia pahlawan, dia bisa menolong banyak orang, dia bisa melompat dari satu gedung ke gedung yang lain dengan begitu cepat. Hulk, badannya gede, warna hijau, dia bisa mengangkat satu beban yang begitu berat, dia bisa menerobos pintu yang dikunci ketat dengan kuat, dia bisa terobos. Atau Superman, dia bisa terbang, dia bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan begitu cepat. Nah, itu keren kan adik-adik? Nah, tapi kau ini hari ini kau ini mau kasih tahu kalau kita dalam hidup ini mempunyai satu pahlawan atau satu superhero yang betul-betul sanggup untuk memerdekakan setiap hidup manusia. Bukan cuma dari para penjajah saja, superhero atau pahlawan ini bisa lakukan kebebasan atau memberikan kemerdekaan. Tetapi superhero atau pahlawan ini sanggup untuk membebaskan setiap hidup kita dari penjajahan atau perbudakan dari dosa. Siapa superhero itu? Ya, kita sama-sama tahu namanya, yaitu Yesus. Siapa? Yesus. Ya, Yesus. Yesus adalah satu-satunya pahlawan dan superhero pada zaman Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, atau pada zaman bangsa Israel berjuang untuk keluar dari tanah Mesir. Sampai hari ini dia masih tetap sama menjadi pahlawan dan superhero yang jago banget. Nah, pahlawan atau superhero ini sanggup untuk membebaskan hidup kita dari perbudakan atau penjajahan dari dosa. Ya, dia sanggup untuk melakukan itu dalam hidup adik-adik, dalam hidup kaoni, dalam hidup bapak, dalam hidup mama, dalam hidup cici, koko, dan semua anggota keluarga yang kita sayang. Dia sanggup. Terus kira-kira gimana caranya ya untuk superhero atau pahlawan ini, Tuhan Yesus ini bisa sanggup untuk melakukan itu? Gampang sekali. Kita pertama harus mengenal dia. Kita harus menjadikan dia sebagai pahlawan dan superhero sejati di dalam hidup kita. Ya, kalau bisa dibilang, kalau ini bisa dibilang, kita harus jadiin Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita dan pertolongan kita di dalam hidup kita. Nah, kita harus mengundang dia masuk. Kita harus mengajak dia masuk. Kita harus mempersilahkan dia masuk di dalam hidup kita. Nah, gimana caranya? Adik-adik bisa sama-sama ikutin doa Kak Oni ya. Ya, Kak Oni mau untuk kita sama-sama belajar untuk mengajak Tuhan Yesus masuk, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dan membuka hidup kita, untuk kita berikan kesempatan dan ruang yang begitu luas di dalam hidup kita kepada Yesus itu sendiri sebagai pahlawan dan Juru Selamat kita. Ikutin doa kawan ya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Hari ini kami juga mau untuk melihat Engkau memerdekakan hidup kami dari setiap dosa, kesalahan yang ada dalam hidup kami, yang mungkin kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Hari ini kami mau Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai pahlawan dan superhero kami satu-satunya dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mengundang Engkau, mempersilakan Engkau masuk Tuhan dalam hidup kami. Ya, Engkau jadi superhero, Juru Selamat, dan Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau adalah pemilik setiap apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Saya mengucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan kami, pahlawan kami, Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Oke, nah, sederhana kan? Gak susah kan? Nah, kau ini mau kasih tahu lagi, selamat buat adik-adik, karena adik-adik telah memiliki satu superhero, pahlawan, dan Juru Selamat sejati dalam hidup adik-adik, yaitu Yesus. Jadi, kalau misalnya dalam hidup adik-adik di sekolah, di rumah, lagi kerja PR, lagi belajar, adik-adik mengalami kesulitan, atau adik-adik mungkin mau mencoba untuk, oh saya mau ini punya
teman saya mau ambil ini bagus, itu kan bukan hal yang baik. Tapi belajar kalau adik-adik dihadapi dengan hal seperti itu, belajar untuk tutup mata, dan mungkin gak tutup mata juga gak apa-apa, tapi ngomong, belajar ngomong sama pahlawan kita, Tuhan Yesus. Tuhan, bantu saya. Tuhan, ini agak sulit. Tuhan, bantu saya untuk saya bisa menyelesaikan. Tuhan, bantu saya untuk saya mau mengasihi adik saya, mengasihi teman saya, mengasihi papa mama saya. Tuhan, bantu saya untuk saya mau mengampuni teman saya, mau mengampuni adik saya atau kakak saya. Apapun yang teman-teman atau adik-adik rasakan itu sulit dalam hidup adik-adik, ayo kita mau belajar untuk melibatkan pahlawan kita, yaitu Yesus, supaya kita bisa merdeka dan kita bisa bebas, untuk kita bisa keluar dari semua hal yang kita takutin. Oke? Yay, thank you. Nah, hari ini Kak Oni mau untuk kita sama-sama ucapin ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini gak sulit, ini gampang sekali. Dan kalau adik-adik takut, adik-adik bisa pakai ayat hafalan ini untuk bisa membuat adik-adik merasa bahwa adik-adik tidak perlu untuk takut lagi. Oke, kita sama-sama mau lihat di Galatia. Oke, mungkin adik-adik punya Bible, ada di rumah, kita mau buka di Galatia 5 ayat 1. Ya, Galatia 5 ayat 1. Oh, ini bacain ya. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu kan, Kristus telah memerdekakan kita. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke? Yang satu lagi di Galatia 5 ayat 13. Nah, kalau dibacain, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Yes, adik-adik dan Oni telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke adik-adik, itu ayat hafalan minggu ini adik-adik harus hafalin. Nah, ini ayatnya bagus sekali. Bahwa pertama, kita telah dipanggil untuk merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Yang kedua, kita telah dimerdekakan, tetapi jangan kita menggunakan kemerdekaan dan kebebasan ini untuk hidup di dalam dosa, tetapi kita harus mempergunakan itu untuk melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Karena pahlawan kita yaitu Yesus adalah kasih. Yeay. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang mau kita belajar hari ini. Adik-adik tetap semangat dan ingat bahwa kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita punya pahlawan yang satu-satunya ada di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Oke, bye-bye! Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai pada segmen perlombaan 17 Agustus Sekolah Minggu New Vision Ministry. Yeay! Hari ini lomba apa sih ya? Kita ada dua lomba nih. Yang pertama lomba Oke. Nanti yang kedua nanti Kak Eta mau gadai sesuatu ya. Ya, makanya adik-adik harus terus nonton videonya sampai habis ya. Nah, untuk lomba pertama kita akan jelasin dulu ya. Adik-adik siapkan 5 buah gelas. Bisa berbentuk seperti ini, bisa berbentuk seperti ini, atau gelas yang ada di rumah 5 buah ya. Setiap gelas adik-adik harus isi air sebanyak 50 ml. Kakak contohkan ya. 50 ml ya. Nah, selesai. 50 ml. Nah, kalau sudah terisi semua, kita akan siap untuk memulai lombanya.
Nah, Kak Cynthia, apakah ada syarat-syaratnya? Atau adik-adik kan mau ikut lomba juga nih? Nah, adik-adik bisa barengan nih, barengan kakak. Yuk, kalian siapin gelasnya, siapin airnya, ikutin juga. Nanti di atas kakak dan di atas Kak Cynthia akan ada timernya. Siapa yang paling cepat akan bertemu dengan kakak di final nanti. Iya. Nanti di sini akan ada bagan eliminasi. Siapapun adik-adik yang mengirimkan videonya, ngomong-ngomong video, videonya dikirimkan kemana kak? Nah, video adik-adik nanti boleh dikirimkan ke IG New Creation Community atau ke WA grup masing-masing. Oke, kita tunggu ya video adik-adik untuk menantang kami berdua. Oke, siap nih kak? Siap. Oke, mari kita mulai lombanya. 3, 2, 1, go! Selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati. Yeay.
kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah merdeka. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membuat kami menjadi orang yang merdeka, menjadi bangsa yang merdeka. Bapa, bantu kami untuk mengisi kemerdekaan itu dengan melayani seorang akan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Let's go. When you ask, he cares. When you see, he's there.
when you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door.